Anda kembali di Metro Siang dan saatnya berita seputar Pilkada. Pemirsa, Anies Baswedan buka suara soal dirinya yang dipasangkan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta. Hingga saat ini Anies mengatakan belum mengambil keputusan untuk kembali maju periode keduanya memimpin Jakarta. Oleh karena itu Anies masih akan mempertimbangkan sosok pendampingnya jika sudah ada keputusan dirinya maju atau tidak di Pilgub Jakarta 2024. Saat ini pihaknya tengah serius membahas soal Jakarta dengan para senior dan kalangan muda termasuk masyarakat. Dirinya juga mengatakan kesimpulan Pilgub Jakarta tidak lama lagi akan diputuskan. Ngalir aja sekarang, kita lihat memang kami secara serius memikirkan tentang Jakarta dan berdiskusi dengan banyak pihak, khususnya senior-senior, kemudian juga teman-teman muda, masyarakat, dan kami mempertimbangkan amat serius, mudah-mudahan gak lama lagi sampai kepada kesimpulan dan keputusan. Soal nama Pak Andika ini gimana Pak, tanggapannya? Kan saya harus nyimpulin dulu. Okay. On apa enggak, baru bicara pasangan dong. Okay. Ya kan, itu namanya pertanyaan menjebak. Rame juga katanya Mas sama Kaesang, gimana? Ya, rame juga Mas sama Kaesang. Kan kita belum sampai kesimpulan. Okay. Apakah akan on apa tidak di Jakarta. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.